Trik, gue pusing nih. Pusing kenapa lo? Udah beberapa hari ini sepi bener mangkal. Padahal gue udah pilah-pilahin sampai malam-malam. Tetep aja gak dapat penumpang. Hele, gak usah dibikin pusing. Sabar aja, ntar juga ada penumpang. Gak usah dipikirin, ntar botak loh. Gue udah botak. Iya ya, gue lupa. Bener kan gue bilang, tuh ada cewek, kali aja mau ngojek. Bang, bisa anterin Neng gak? Bisa. Anterin kemana Neng? Anterin ke jalan makan ya Bang. Oh, bisa sekali Neng. Jangankan ke jalan makan, ke jalan kebenaran siap anter. Bercanda Neng, biar gak cepet botak kayak temen gue ini. Udah sono lo anterin, tadi ngeluh aja. Tuh gue kasih penumpang. Iya. Aduh, kok perasaan gue gak enak ya. Kenapa Bang, kok diem aja? Gak apa-apa Neng. Jangan lupa jalan makan ya Bang. Iya Neng. Neng, emang benar Neng mau diantar ke jalan kebenaran juga? Bang, malu . Neng, udah nyampe nih. Neng. Loh, kok gak ada? Cabut . Tak, lo kemana semalam? Kok gak balik pangkalan lagi? Gue pulang, Brit. Kenapa pulang? Lo tahu gak? Semalam cewek yang gue anterin itu tiba-tiba gak ada pas nyampe jalan makam, Brik. Nah lo, emang kemana tuh cewek? Mana gue tahu. Gue juga bingung. Gue takut. Ya udah, gue pulang aja, Brik. Jangan-jangan. Lo, jangan bikin gue takut, Brik. Tak. Tuh cewek yang semalam. Waduh. Bisa anterin Neng lagi enggak ke tempat semalam? Tapi bawa motornya pelan-pelan ya Bang. Semalam Neng jatuh Bang sebelum nyampe jalan makam.